jangan lupa like, komen, subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like, komen, subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya rekan-rekan semua? Semoga sehat selalu ya. Yang utama sekarang ini adalah sehat, sehat dan sehat. Dengan sehat kita bisa beraktivitas seperti biasa. Oke kan? Oke, bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Subscribe. Di komen. Di like. Dan di-share video saya ini. Silakan ya. Karena 1-2 subscriber sangat berarti dalam semangat saya membuat video-video selanjutnya, Gan. Oke, kita buktikan bahwa mancing itu menjanjikan dan menghasilkan. Seperti itu, Gan. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Kali ini kita akan membahas joran yang harganya di bawah 150.000, Gan. Tapi jorannya kelihatan premium, Gan. Jorannya kelihatan premium. Dan ini biasanya digunakan untuk mancing galetama, ya. Tapi bisa juga kita bawa ke danau. Ya, bisa kita pakai buat di laut juga bisa dengan target di bawah 5 kilo ya. Di bawah 5 kilo targetnya ikannya. Oke. Panjangnya yang saya ambil 180 cm, Gan, panjangnya. Harganya 144.688 dan saya membelinya ini di Pesona Fishing. Pesona Fishing Lazada ya. Pesona Fishing Lazada saya membelinya di situ dengan harga Rp144.688. Oke. Berarti apa bentuknya? Oh ya, Nak. Untuk di sini tulisannya joran pancing carbon hollow premium action 15 lips merek Aiwa Python ya, untuk mereknya sendiri Aiwa Python, kualitas import kan, kualitas import ya. Dan terdapat pilihan panjangnya ada 180, 165 dan 150, tapi yang saya pilih ini 180 ya kan ya, dengan harga 144.688. Oke. Seperti apa penampakannya? Seperti ini kan jorannya. Nah, ini kelihatan premium ya kalau menggunakan tempat seperti ini. Dan ini ada dua tempat, jadi bukan hanya satu kantong tapi ada dua kantong. Satu kantong pertama untuk bagian pertama, section pertama bagian bawah ya. Terus kantong kedua ini dijahit di tengahnya. Ini yang ini section yang atasnya ya, section kedua. Nah, ini kan bentuknya ya. Cukup bagus sekali. Tuh. Ya, ini dikasih plastik bawahnya jadi tidak mudah rusak atau hancur. Nah. Tuh. Ya. Lumayan bagus. Bagus. Bagus sekali. Saya suka joran seperti ini karena ini mode-mode klasik ya. Di sini terdapat lambang Aiwa. Desain Aiwa ya. Aiwa, dan sini terdapat ring gold. Ya, lumayan ini. Tuh, bagus. Ya. Bagus sekali Aiwa lagi di sini. Ya. Kita mulai dari bawah dulu ya. Nah, ini bawahnya plastik ya. Plastik dengan ditambah ring warna gold. Dan ini panjang batnya sejengkal saya. Namun dia sudah include sama tempat dudukan reelnya. Dan ini dudukan reelnya kuncinya dari atas, Gan. Tuh. Ya. Bagus ya. Bagus. Nah, seperti ini. Tuh. Di sini ada tulisan Aiwanya. Bagus ini, Gan. Cuma di sini ada cacat sedikit nih, Gan. Kapasnya agak bolong di sini batnya ya. Busanya agak bolong nih, cuma nggak masalah karena harganya juga lumayan murah kok ya. Karena ini kalau saya lihat di toko lain harganya di atas 180, tapi saya mendapatkannya 144. Di sini ada ring goldnya ya, di sini ada tulisan Aiwa nih, Aiwa, dan di sini ada keterangan petir dan listrik, berarti mengantarkan listrik ini ya. Hati-hati kalau menggunakan ini di saat hujan, lebih baik ini diarahkan, jangan diarahkan ke atas. Ketika di bagan juga seperti itu. Ini mengantarkan listrik. Jadi ini berbahaya kalau kita pegang ya. Lebih baik kita lepas, kita taruh di bawah. Kalau ketika cuaca buruk atau sedang ada dekat kabel ya. Bahannya ini berbahaya. Dan sini ada tulisan Python Spin 602. Ya. Python Spin 602. Ya. Gitu. Di sini dengan panjang 1,80 meter. 7 berbanding 16 lips ya. Dan ini mailnya di bawah, Gan, tidak seperti jalan seperti di mana. Ini lakinya di bawah tuh ya, lakinya di bawah. Ini sebenarnya blank, kosong. Kalau kita bunyi, kita ketuk, nah ya, kosong ya, opong. Cuma di dalam ini ditutup
dengan pom ya, tutup sehingga tidak kelihatan ya, tidak kelihatan kosong dalamnya, tapi ini isian kelihatan ya. Ringnya seperti ini bentuknya ya, ya dua kaki jadi satu seperti itu ya, seperti ini. Dan section yang keduanya kol untuk yang perempuannya di atas ya, kopong dalamnya ya, kakinya seperti ini kakinya. Nah ini dia ringnya ya, seperti ini bentuknya tuh, dua kaki jadi satu, terdapat di ujungnya juga seperti itu ya. 1 2 3 4 5 6 7 7 7 kaki, 7 kaki ring ya, seperti itu ya. Dan masukkan seperti ini. Nah lumayan kan tuh, premium loh. Ini biasanya digunakan di joran, ini dipakai di kolam ya, untuk galatama biasanya ini dipakai di galatama atau di darat ya, maksudnya di sungai, di kali, di danau, mancing seperti ini gunakannya ini, di rawa begini ya. Untuk kelenturannya seperti ini ya kan ya, kelenturannya ya, kelenturannya seperti ini, bisa dilihat kelenturannya karena ini kopong jadi lumayan lentur tuh, lentur ya, tidak lentur-lentur banget tapi lumayan lentur ini ya. Dengan panjang 180, target ikan yang saya cari adalah di bawah 5 kilo ya, ikan mas, ikan bawal, ikan gurame ya, ikan tawes, ikan-ikan yang lumayan lah ya. Ini akan saya gunakan untuk mancing seperti itu. Oke, di laut saya jarankan jangan, karena ini mengantarkan petir, listrik. Ketika hujan biasanya kita lupa memegang joran ini. Ini mengantarkan petir dan berbahaya. Jadi kalau bisa di kolam saja, ya di kolam, di sungai. Sungai juga jangan didirikan begini. Lebih baik diharapkan, ya, karena ini mengantarkan listrik yang berbahaya. Oke, oke, situ. Kita lihat ke lenturan atau kekuatan joran ini ya kan ya. Ya bentuknya saya suka, kenapa ini ringan dan ringan kali. Ini ringan sekali. Ya, sangat ringan, ringan sekali. Tuh. Kalau kita gunakan panjangnya untuk ke atas ini. Ya. Nah, ini tuh. Ya, lumayan. Begini. Oke. Kita saksikan aja untuk tes kekuatan dari joran ini, apakah kuat mengangkat 1-2 kilo, kira-kira bagaimana, kita lihat di video selanjutnya ya kan ya. Oke, bagi yang belum subscribe, baru menonton video saya ini, baru bergabung, silahkan di subscribe dulu, di subscribe dulu ya, di komen, di like, dan di share video saya ini, baik kepada rekan agan, teman akan agan, saudara agan yang senang mancing, membutuhkan referensi alat mancing, mungkin bingung seperti apa, yang mau dicari seperti apa, lihat di video saya, banyak video-video tentang alat-alat reel, mancing, dan sebagainya. Silakan dipilih. Ya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya kan ya? Saya banyak ucapkan terima kasih, dan subscribe-nya Anda, 1-2 subscribe, berpengaruh dalam semangat saya membuat video-video selanjutnya, kan? Oke, seperti itu, kan? Jangan lupa di-subscribe, ya. Jangan lupa di-subscribe, karena itu sangat berpengaruh kepada saya, dan kita buktikan bahwa hobi mancing itu menghasilkan dan menjanjikan sesuatu kepada kita dan keluarga kita. Oke, terima kasih kepada agan-agan semua. Bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Saksikan video selanjutnya tentang tes kelenturan dan kekuatan dari joran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are a summer and a
And it goes a little something like, jangan lupa like, komen, subscribe, karena subscribe itu gratis.